Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengenemukan kita sekali lagi bagi sesi kuliah maghrib setiap hari Isnin, yang mana dibawa oleh Masjid Kampung Siglap. Alhamdulillah. Saya minta maaf kalau sekiranya suara saya pada hari ini agak serak sedikit, ya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung menerusi perbincangan kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita dah terangkan beberapa sifat yang perlu ada ketika mana kita mendirikan solat, iaitu dengan kita tafahum, kita ta'zim, kita ada haya, dan mana kita ada haibah. Di situ kita akan rasakan kehadiran yang mana kita tidak akan leka. Namun kadang-kadang sebagai manusia ni, kita secara lahiriah kita akan ada perasaan lalai dan sebagainya. Dah namanya manusia. Sebab tu dalam kitab ini, kalau kita tengok dalam kitab Imam Said Hawa ni, rahimahumullah, dalam kitab pengubat jiwa dia, okay, ataupun penenang hati, menyucikan jiwa ni, bahawasanya dalam individu ni ada dua perkara. Sama ada perkara yang kita katakan perkara yang akan ganggu kita ketika solat, atau melalaikan kita ketika kita solat, dia datang daripada internal ataupun eksternal. Maksudnya eksternal ni perkara luar, perkara luar yang mengganggu kita, atau perkara internal. Internal ni dalaman, batin diri kita. Jadi kita tak nak seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, menerusi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un, daripada ayat 4 sehinggalah ayat yang ketujuh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Daripada ayat yang keempat tu sampailah ayat yang ketujuh, di akhir ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala memberi penghinaan ataupun satu musibah yang berlaku kepada mereka yang solat. Allah kata wail, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang solat. Kenapa ada kecelakaan di situ? Okay, kalau kita tengok dalam ayat ni ada tiga benda. Pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Bila mana mereka solat ni mereka lalai. Mereka memikirkan benda eksternal dan mereka memikirkan benda internal. Jadi kalau lalai tu sehinggakan membuatkan dirinya sibuk sampai lupa rakaat, lupa rukun, lupa apa yang dibaca, itu yang menyebabkan dikatakan lalai. Jadi kalau kita lihat kepada yang Allah firmankan tadi, okey, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka ini solat tetapi solatnya membawa kepada kelalaian. Dia alpa, dia lupa, dia leka, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cercaan yang begitu hebat kepada orang yang lalai. Okay, dia mughaffal, dia lupa. Ataupun alladzina hum yura'un, dia melakukan solat tu hanya untuk riak. Riak ni apa? Melakukan sesuatu perkara bukan untuk mendapat keredaan Allah tetapi untuk mendapat pujian manusia. Nah, tu nama dia riak. Yura'un, riak. Dia riak. Dia solat tetapi ada perasaan riak. Ujub. Ataupun ada perasaan hanya melakukan kebaikan tu untuk mendapatkan apa? Pujian manusia.
Ha, tak boleh macam tu. Jadi bila kita lakukan perkara itu, kita dah masuk golongan yang kedua yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih teruk lagi, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dan maksudnya wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Ha, maksudnya dia ada sesuatu kelebihan, tetapi kelebihan itu tidak berguna bagi dia. Dia tamak, okay? Dia mempunyai harta, dia mempunyai perasaan tamak, tetapi mempunyai ilmu, dan ilmu itu tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang sekitarnya. Jadi mereka itulah yang dikatakan orang ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita cakap tentang internal, bagaimana agaknya kalau kita nak menjaga diri kita daripada perkara tersebut, okay, ataupun perkara yang kita katakan perkara eksternal dulu. Saya masukkan tentang perkara eksternal dulu, perkara luaran. Jadi kalau kita nak membentuk perkara luaran ni, perkara yang boleh melalaikan kita daripada luar ni, hendaklah kita perkukuhkan, dengan melaksanakan perkara tersebut. Kalau kita tengok kat sini, sebab eksternal yang terterangkap oleh pendengaran atau nampak oleh penglihatan, kadang-kadang menarik perhatian utama hingga terbawa hanyut kepadanya. Maksudnya apa? Kadang-kadang bila kita tengah solat ni, ada gangguan lintasan. Ada gangguan lintasan yang mengganggu kita. Maksudnya, bila mana kita tengah solat tu, tiba-tiba panca indera kita dengar kepada sesuatu. Maaf cakap, kalau bila mana kita tengah solat tu, sekali anak kita tengah mainkan lagu apa? Lagu Piramli ke? Ataupun lagu Rasa Sayang. Kita pula bila dengar, dia tak fokus, bacaan kita tertukar kepada perkataan tu. Na'udzubillah min zalik. Itu eksternal. Benda luaran. Ataupun kita lihat waktu kita semayang tu, sebab tu kita digalakkan untuk semayang dalam ruangan yang kecil. Maksudnya ruangan yang kecil tu tidaklah terlalu luas sehingga kan orang lintas dan sebagainya, kita boleh apa? Kita boleh diganggu ataupun terganggu. Jadi bila mana kita fokus, kita fokus dalam pembentukan solat tu, kita tengok di bahagian bawah, maksudnya depan kita solat tu, kita sujud. Jadi gangguan-gangguan ini tidak akan mengganggu. Bahkan ada sebahagian para sahabat menyatakan bahawa bila mana di mereka solat ni, sehingga kan mereka tidak sedar orang yang berada datang di sebelah kanannya ataupun di sebelah kirinya. Begitu khusyuk sekali sehingga kan dia tidak merasai kehadiran orang yang datang di belakangnya. Jadi itulah kalau mana kita ingin fokus, kalau kita ingin fokus dalam pada bentuk-bentuk eksternal ni, okay, pastikan ruangan yang kita nak solat tu tiada gangguan. Tiada gangguan. Tapi macam mana pula Ustaz kalau sekiranya saya tengah solat, tiba-tiba suami kita panggil dan sebagainya, ataupun isteri kita panggil? Pastikan kita beritahu mereka yang kita nak solat, dan kita cuma ambil masa berapa minit ataupun berapa seketika untuk solat. Dan pastinya mereka akan memahami, mereka akan memahami bahawasanya kita sedang solat. Macam tu. Baik. Manakala perkara yang kita katakan sebab-sebab batiniah ataupun internal, mereka ni, orang-orang yang lalai dalam bentuk batiniah ni, mereka terlalu memikirkan kepada obses kepada perkara duniawi. Saya bagi contoh, hari Jumaat. Ni cakap terus terang lah. Hari Jumaat, bila mana imam di atas mimbar memberi peringatan, apa yang kita lakukan? Kalau anda yang sedang mendengar itu melakukan yang terbaik, alhamdulillah. Maksudnya mendengar dan fokus kepada apa yang disampaikan oleh imam ataupun khatib pada hari tersebut. Tetapi yang menyedihkan pada hari ini, kita dengar kepada khutbah tetapi pemikiran kita melihat kepada handphone. Kita dengar kepada khutbah tetapi pemikiran kita masih lagi memikirkan apa akan berlaku selepas ini. Kita memikirkan tentang tugasan. Sebab tu bila mana kita masuk ke dalam masjid ataupun kita sedang melakukan solat secara individu ataupun berjamaah, ingat bahawasanya mungkin hari ini adalah solat yang terakhir. Adakah ini solat kita yang terakhir? Adakah ibadah yang kita datangkan pada hari Jumaat ni adalah ibadah yang terakhir?
para hadirin, kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan kepada anak-anak kita, ingatkan kepada cucu kita, bila mana anda masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, cuba matikan seketika. Elakkan perkara-perkara tersebut. Matikan seketika handphone tu. Takkanlah bila kita solat, handphone tu berdering dan sebagainya. Boleh apa ni kata orang tu, dengan kita melaksanakan 5 minit ataupun 10 minit solat, takkanlah kita punya apa kata orang tu, saham kita jatuh. Para hadirin, okay, kita bekerja, bertungkus lumus, mencari mata wang, mencari rezeki, mencari beras, mencari nasi, mencari makanan. Takkan kita tak nak cari keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah solat. Kita kena fokus. Jadi bila mana kita ada matlamat ataupun tujuan, okay, maksudnya bila mana kita tahu yang mana lebih besar, di situ kita letakkan arah tujuannya. Okay, macam tadi, kalau sekiranya khatib sedang menyampaikan sesuatu peringatan, kebanyakan yang saya dapat lihat, okay, semua akan melihat kepada handphone. Dan lebih menyedihkan, siap main game lagi. Imam sedang menyampaikan khutbah, dia main game. Jadi peranan kita, bila kita dapat melihat perkara-perkara tersebut, balighu anni walau ayah, kita ikut sunnah Rasulullah SAW, kita sampaikan. Mungkin ada di kalangan teman-teman kita tak faham. Okay? Mungkin ada di kalangan teman-teman kita tak tahu. Kita fahamkan kepada mereka. Sama juga dalam kita solat. Kita ingatkan teman kita, dah matikan sound, dah matikan alat handphonenya ke arah kepada alat senyap. Kita ingatkan di antara satu dengan yang lain. Sebab pernah berlaku, okay, tengah imam takbir, tiba-tiba dengar lagu Christmas, lagu Jingle Bell, Jingle Bell. Ini macam mana ni? Jadi bila kita solat, kita cuba fokus, cuba letakkan kita ingin bertemu dengan Allah pada hari yang terakhir ataupun waktu yang ketika yang terakhir. Maka saya nak ambil sedikit daripada perkongsian ini menerusi hadis Nabi SAW. Satu ketika ni ya Rasulullah SAW dia khutbah, disampaikan khutbah. Disampaikan khutbah. Yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadis Ibnu Abbas dengan sanad sahih. Satu hari Nabi SAW nak sampaikan khutbah. Jadi Rasulullah SAW pakai cincin. Rasulullah SAW pakai cincin. Jadi cincin ni, dia menyibukkan Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah nak tengok sahabat, nak sampaikan dakwah kepada sahabat, nak sampaikan khutbah kepada sahabat. Tapi dia tengok cincin dia. Sehinggakan Rasulullah SAW buka. Jadi sahabat-sahabat pun tanya, okay, kenapa macam tu? Kata Rasulullah SAW, dalam sabdanya, cincin ini menyibukkan aku. Okay? Sekali memandangnya dan sekali memandang kalian. Jadi dalam kita solat, kadang-kadang macam saya katakan tadi, ada external, ada internal. Waktu kita solat tu, tiba-tiba tempat sujud kita ni banyak sangat gambar-gambar. Ada gambar pokok, ada gambar bunga, sehingga kan membuatkan kita menjadi lalai ataupun khayal. Sebab tu ada seorang sahabat, ni nama dia Abu Talha. Dia pernah solat di sebuah taman ataupun tempat kebun dia. Tempat kebun dia. Sehingga kan waktu dia tengah solat tu, datang seekor burung. Datang seekor burung, dia berkicip. Jadi Abu Talha ni, dia tengok. Sehingga kan membuatkan dia lupa rakaat yang keberapa dan sebagainya. Jadi dia menzahirkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Sehingga kan untuk menebus kesilapan tu, dia jual. Dia jual kebun tersebut. Dia jual kebun tersebut supaya dia tidak lagi diganggu kalau sekiranya dia nak solat dan sebagainya. Jadi ma'asyiral muslimin wa jamaatul mu'minin rahimakumullah, lakukan dan laksanakanlah solat itu dengan sebaiknya. Janganlah kita melakukan solat sehinggakan kita menjadi golongan yang tiga tadilah, yang mana dia solat dalam keadaan lalai, ataupun yang kedua solat tersebut mendatangkan keburukan sehinggakan tidak membantu orang lain, ataupun dia melakukan solat hanya untuk mendapat riak. Hanya untuk riak, mendapat pujian daripada manusia,
bukan daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini kita dah pun masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita. Bila mana dah masuk bulan Zulhijjah ni, kita ambillah kesempatan ni. Sebab dah bila masuk Zulhijjah, nanti kita dah masuk Zulqa'idah Zulhijjah kan, dan dah masuk kepada tahun yang baru. Jadi mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan pada tahun ini, dia lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan dengan tahun ini, kita cuba ubah diri kita kepada arah yang lebih baik, insyaAllah. Maka para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ada masa dan kesempatan, kita akan bertemu lagi, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu anna ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.